agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual, siapa namanya? Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan sendiri agamanya apa. Tidak mau di madu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa?